Uh, pada video kali ini kita akan belajar teman-teman bagaimana membaca garis kontur. Di sini sudah ada gambar kontur di layar ya. Uh, sekilas, langsung saja kita akan jelaskan. Jadi ketika garis konturnya jarang-jarang seperti ini, artinya jarak antar kontur mayor dan minornya agak berjauhan. Uh, maka itu sudah dipastikan tanahnya agak landai atau dia rata ya, rata. Nah, sebagai seperti yang bagian sini ini konturnya sangat jarang dan uh, bisa dibilang ini cuma satu garis kontur mayornya ya. Uh, Minornya yang agak jarang juga ini sudah dipastikan tanahnya uh, kontur tanahnya dia landai atau rata. Terus ketika konturnya seperti ini, teman-teman, begitu rapat seperti ini, maka ini sudah kita pastikan ini adalah kontur tanahnya sangat miring. Ini bisa kita pastikan ini sekitar 70% kemiringannya ya. Ketika dia rapat seperti ini, garis kontur minornya rapat dan ini yang putih ini garis mayornya nah di sini ada uh, space sedikit ini bisa kita pastikan ini adalah jalan jalan existing ya ini terus eh uh, ketika ada seperti ini masih rapat juga ini sih dipastikan ini adalah perbukitan ya ini bukit-bukit ini dari bawah menanjak ke atas dan membentuk gambar-gambar bukit nah seperti itu Selanjutnya ketika kita temui Seperti ini Ada semacam Garis-garis uh, panah begini Ini Biasanya sungai 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 kecil atau krek-krek sungai Atau uh, topografi yang uh, Di bawahnya ada cekungannya Ini ada cekungan dari bukit Bukit satu dengan bukit di sini dengan di sini ini ada cekungan jadi garis eh, apa arah aliran airnya biasanya masuk di sini dan membentuk cekungan-cekungan ini biasa terbentuk secara alami biasa juga terbentuk karena eh, aliran air air sungai air hujan yang dan membentuk cekungan seperti itu nah coba kita lihat secara tiga dimensi Nah, memang betul. Nah, ini eh uh, ini kita kita uh, konturnya yang rata tadi ini eh uh, topografinya rata ya, agak landai dan yang uh, konturnya rapat tadi ini eh uh, itu merupakan topografi yang dengan kemiringan hampir uh, 70% ya. Dan yang saya bilang tadi di sini ada jalannya dengan e, bisa kita lihat konturnya agak agak berjauhan maka ini dipastikan jalan. Dan untuk yang kerekan sungai, nah di sini memang e, ada ya. Nah seperti ini, ini lembah-lembah di sini biasanya Sungai-sungai kecil atau krek-krek sungai. Nah seperti itulah cara membaca gambar kontur. Semoga bermanfaat ya untuk pelajaran AutoCAD kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.